bagus. Eh, ya kan? Asumsi dia ya awalnya memang seperti itu. Karena tahu ya punya sepatu sini ya. Iya. Di mana sih? Tentu orang ya. Wah, ini anaknya sendiri. Katanya ada uangnya diambil. Enggak ada. Dibolsipkan ya. Dapat dari mana? Dari mana? Ya. Ini dapat. Uangmu tadi berapa? 18 juta ya? Pagi-pagi. Ada sisanya, ini sisanya kau pegang nggak? Iya. Untuk berobat? Iya. Oh, ada alasan dia, tapi dia ya. Uang itu memang sudah ada sama dia. Uang ini sudah ada sama kamu? Sudah kau siap bapaknya? Iya. Ini dari mana datang? Kamu tip uang ini dari mana? Ini dapat kami informasikan bahwasannya hasil pengembangan penyidik kami yang tandas di lapangan bahwasannya untuk pelaku yang diduga melakukan pembunuhan di desa Pasar Lembu, Karjuman ini malam ini, sore tadi, mohon maaf, sudah diamankan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sehingga mengarah kepada salah satu pelaku yang tak lain tak bukan adalah anak kandung daripada korban sendiri yaitu ISL ini umur 27 tahun tempat tinggal di Erjoman ini sudah didapat keterangan bahwasannya yang bersangkutan lah yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Apakah biasanya termasuk saksi dalam kejadian itu atau? Ya, hasil daripada penyampaian tadi pagi kepada penyidik yaitu Polsek Erjoman dan Reskrim bahwasannya pelaku inilah yang pertama datang ke TKP dan menginformasikan kepada tetangganya. Untuk motif sendiri, Pak? Untuk motif, kami dalami untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku yang sudah kita amankan. Buahnya berdiri yang lurus. Dua kamar ya.